Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya akan buat video tentang bagaimana membuat masker dadakan, ya kan? Karena masker sekarang itu ada, cuman mungkin keberadaannya hanya di mungkin di Jawa, kan? Jakarta atau gimana, dan mungkin hanya orang-orang tertentu lah yang bisa memilikinya dengan cepat sekarang, kan? Dan juga tidak apa, penyebarannya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu sudah banyak di apotek dan segala macamnya, kan, di Alfamart, Indomaret dan segala macamnya. Tapi untuk sekarang nih begitu sulit mencari masker. Tapi kita harus tetap ikhtiar, istilahnya, untuk melawan corona ini tidak bisa dengan hanya apa ya, istilahnya itu cuman hanya ya kita serahkan gitu, tapi tidak ada ikhtiar, kan, jangan seperti itu, kawan-kawan. Jadi saya lihat di beberapa media sosial, Instagram, Facebook dan segala macamnya, harga masker itu melonjak naik sampai ada yang satu box, satu dus isi 40 box satu, ya itu sudah dihargai 1,2 juta sekian sekarang, segala macamnya. Dan banyaknya bermunculan masker-masker kreatif Indonesia, kan, yang menjahit sendiri. Nah, kebetulan karena kita ini terbatas, tempat jahit nggak ada dan segala macamnya nggak ada, jadi kita hanya memanfaatkan kain yang kita potong seperti ini. Jadi kain ini kita potong, kan, untuk pas di muka, di mulut, atau istilah untuk menutupi mulut. Ini kan kain satu. Terus untuk mengikatnya gitu, kita potong juga kain, kita buat seperti ini, kan, buat kain yang dua, apa namanya, ya, kain yang kita potong seperti ini kita buat dua. Terus siapkan saja benang biasa yang bisa dibeli di warung yang harganya bisa terjangkau oleh semua orang, dan jarum. Oke, jadi itulah bahan-bahannya, jadi sangat mudah. Sekarang kita akan coba buat, guys. Oke, pertama-tama kawan-kawan yang tali dari kain tadi yang panjangnya sama tadi akan kita potong menjadi 4 bagian. Oke, kita potong ini yang potong sama panjang, ya. Kita potong sama panjang, ukur pakai benang. Oke, setelah kita seperti ini, kan, kira-kira nanti kalau dipotong panjangnya sama, sudah, kan, karena ini masker dadakan, ya kan. Jadi oke, karena ini masker dadakan, jadi kira-kira ketika sudah pas, ya kan, ketika sudah pas dua sisinya, ya sudah, langsung kita eksekusi. Oke, nanti keempat tali ini kita sambungkan di sini, ya kan, kita sambungkan di sini, 1, 2, 3, 4. Nah, kita sambungkan dengan menggunakan jarum. Oke, kelihatan, kan, jarum. Oke, kita akan sambungkan di sini. Sambungkan di sini. Oke, tidak ada kata menyerah melawan corona, semua bisa kita lakukan. Oke, jadi kita jahitkan di sini. Oke, takut ini terlalu panjang. Oke, saya akan menjahit dulu, nanti saya akan videokan lagi ketika sudah hasilnya. Oke, guys. Oke, guys, tadi saya sudah jahit, jadi hasilnya sudah jadi seperti ini. Oke, akan saya coba langsung. Oke, saya pakai. Oke, guys, jadi ini adalah masker dadakan kita buat, ya kan, sangat-sangat dadakan. Oke, akan kita coba, guys.
Jadi seperti inilah penampakannya, guys. Jadi maklumlah kan. Apa adanya, guntingnya juga enggak terlalu bagus tadi. Cuman ya menutupi fungsinya kan. Ya kan? Ini dan cukup bagus ininya, apa cukup apa kuat. Oke, semangat lawan corona. Mantap.